Halo semua, George, balik lagi sama gue di game Hello Neighbor VR Search and Rescue Aaron. Wah, kita udah sampai di mana ini? Kita udah sampai di dimensi-dimensi mereka, di mana semua anak-anaknya lagi diculik dan kita sekarang harus nyelamatin dua anak lagi di sini. Tapi gimana sampai sekarang, guys, dengan playstyle gue? Apakah kalian lebih prefer gue snap kamera ini? Atau kalian lebih prefer gue belok seperti ini? Tapi gue mungkin lebih jarang untuk bisa kayak ngelihat ke arah kalian ya, karena mungkin kamera gue bisa kemana-mana. Nah, oke, gue akan tetap seperti ini aja. Kita lanjutkan. Kita harus ke mana ya? Terakhir ada si Dagger, kalau nggak salah. Jalan. Kita ada satu kunci lagi sih. Enggak, ini udah. Oke, kita belakang situ. Oke, baiknya di sini. Gue belok ya. Cuk. Hai. Dagger. Kamu nggak apa-apa kah? Tenang. Gue akan nyelamatin lo. Henshin. Here we are. Gila ya guys ya, ini game ya. Parkournya sih gokil banget. Tenang, gua akan selamatkan dengan kekuatan. Tapi kalian penasaran gak sih? Dia pakai kekuatan gagak buat nyelamatin. Apakah? Apakah gagak ini sebenarnya baik? Apakah gagak ini sebenarnya Aaron? Hai, yes, nice. Kamu kemana? Oh, mau dorong kan kita? Oh wow. Oke, thank you ya. Thank you. Oh. Halo. Oh, dia takut banget pasti. Oke, tenang. Kamu jangan takut ya, detektif. Gua akan Oke, tenang ya. Gua ada kekuatan ini. Anjir, ini nggak kayak gitu sih, tapi ya. Oh. Tidak butuh kekuatan gagak kita di sini ya. Kira-kira gua lewat mana ya? Ada yang bisa dipegang kah di sini? No. Ini merosot sih. Nggak merosot tuh. Apakah bisa gue paksa? Gue paksa ini. Hup, rompat. Oke. Coba kita berubah lagi. Gua nggak melihat apapun di sini.
Nope, 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 nope. Pegang, pegang, no. Wow, belok. Belok dulu. Mana sih? Wow, langsung gini gak sih? Nice, gue udah selamatin kalian semua. Go kill. Go, go, go. Kalian nyari apa? Nyari, ada kunci kah? Oh, ada sesuatu kah? Mungkin dia nemuin sesuatu, guys. Oh. Ah, buah kebalik. Ya. Nih. Oh, wow. Nice. Thank you, ya. Oke, oke, oke. I'll take this. Duh. Buah dulu lah. Guys, kita nemu kunci terakhir, guys. Kira kita bisa ngelihat siapa sosok gagak ini sebenarnya dan apa yang terjadi sama si Aaron. There we go. Tiba-tiba hitam. Gak ada apa-apa. Bentar, sebentar. Jagain kuncinya banget itu. Om, gue minta kuncinya.
Kasih. Give it back. Om. Wah. Om. Kalian mau lihat guys, nih gua. Kesini. Jangan kemana-mana, balikin gua kuncinya. Lu harus bayar dengan nyawa. Lu lihat apa yang terjadi sama gua sekarang. Wow, wow, wow. Wow, gue bisa berubah jadi Aaron. Gak bisa berarti. Gue tetap harus jadi. Gue tetap jadi gagak. Ini sangat twisted guys ya. Bentar ya, gue puter-puterin dulu ya biar kalian fokus sedikit. Om, wah, balikin. Sekarang lu yang gua kejar, ha? Huh? Nick pun juga di sini. Om, lu kemana ini, Om? Hah? Wow. Lu mau ngapain? Coba lagi. Kalau melihat dari sini, Yom ini emang nyesel sih. Dua anaknya hilang sama istrinya. Om, woy. Sedih dia, ya siapa yang gak sedih, orang udah jadi gila ternyata itu si Om ya. Wow, dia langsung dari upside down. Wow. The gas.
gue kunci, gue boleh balik menjadi diri gue sendiri nggak? Nggak boleh. Ada nego gitu kita? Oke, okay, kalau kayak gitu, at least bisa dijelasin kenapa lu mau ngasih kunci itu? Lu nggak belum, ya dia belum jelasin asal usul si guest ini, tapi sebenarnya lucu juga sih. Iya, itu dia sih. Oh, ini gede banget sih. Okay, fine. Okay, gua nggak ada pilihan sih guys ya, gua disuruh pilih gitu tapi gagaknya. Hello neighbor, search and rescue. Gue gak bisa belok guys, jadi gue ngomong kesini aja ya. Wow, ini dia guys, tamat kita ya. Ternyata yang dibalik itu ada Nick di situ ya, tetangga yang nyariin si Aaron kemana dia hilangnya. Sampai sekarang sih dia nyariin terus sih. Dan wow, gila sih. Ini endingnya tuh, dia mereka berdua kabur akhirnya kah? Udah nyelamatin, kabur semua, dan berarti gagaknya nolongin dong ya di sini ya. Gas ini kayak jadi protagonis di sini, ya nggak sih? Nah, abis itu dipanggil polisi, terus. Ya, jadi sampai ini nanti gue pengen kalian semua guys ya, kalian ceritain teori-teori liar kalian di Hero Neighbor seperti biasa ya. Dan kalau menurut gue sih, ini ceritanya ini bukan kayak spin-off sih, tapi emang dari kejadiannya sih kita diceritain asal-usul si guest itu sendiri ya. Karena keberadaan guest ini kan bener-bener baru ya. Kalau menurut gue, guest ini itu adalah sosok yang ritual kali ya, ritual yang di... Oh, tunggu. Wow. Oh. Udah! Missing lagi! Hah? Ada secret ending kah? Waduh, habis sudah ya. Load game dari mana ini? Wah, new game, load. Habis guys. Oke lah, kita ke bawah dulu deh ya. Sambil coba buat tadi kobar di mana. Oh iya. Baru nanti kita cerita abis ini guys ya. Nah, let me take the kobar. Biar ada lagunya dikit ya. Oke guys, jadi itu dia untuk cerita dari untuk gameplay dari Hello Neighbor.
VR, search and rescue. Kalau menurut gue, dari teori gue sendiri sih ya, dia menceritakan tentang si asal-usulnya The Guest yang dipanggil di summon sama si omnya untuk mungkin hidupin keluarganya lagi, tapi terus hidupin malah jadi malah petaka buat dia ya. Ngebuat si om ini nyolok apa menculik beberapa neighbor buat tumbal ya di sini. Tapi bukan mereka sih ya. Ada anak-anak lain ya kalau di cerita aslinya ya. Dan kita lihat mungkin si gagaknya ini, kalau gue lihat dia emang udah kontrak sih yang ngebuat dia numbalin Eren untuk ngerasukin entity si gagak ini. Tapi entah kenapa mungkin si Eren ini masih ada ya jiwa baiknya juga sih. Jadi dia walaupun sudah kontrak sama si gagak, tapi ya tetap Eren di dalamnya. Dan di situ dia ngelihat si Om itu kan betapa takutnya kalau ngelihat si gagak ini ya, dengan entity ini. Karena itulah mungkin yang Om perbuat, dia harus numbalin anak-anak lainnya lagi untuk ya apapun itu alasannya ya. Tapi di luar itu si Eren ini ngebantuin untuk ngebuat nyelamatin anak-anak ini, karena kasus Om menghilang ini kan memang udah orang-orang udah pada khawatir ya, karena banyak poster-poster menghilang ya, salah satunya kan mereka-mereka ini ya. So ya yeah, jadi kalau menurut gue ya memang di universe-nya Hello Neighbor ini tuh memang terlalu luas ya, terlalu banyak teori konspirasi dan segala macam. Tapi gue mau mendengar versi kalian, cerita menurut kalian gimana. Walaupun gue baca novelnya sedikit ya, udah hampir setengah, satu, kan ada tiga, empat buku ya. Gue udah baca satu buku setengah. Untuk cerita base-nya tetap sama ya, tapi keberadaan guest-nya nih, si gagak itu belum ada di buku cerita itu sih. Jadi ya, kalau di sini menurut gue, untungnya gue main nih game, dan nih game membuat gue jadi berpikir lagi, gila Hello Neighbor universe-nya tuh makin gokil ya. Gokil banget sih, gokil. Dan gue suka banget sama gameplay VR ini. VR kayak bagus banget, gue meremehkan Hello Neighbor sih. Tapi ini game-nya udah bagus banget guys, kalau kalian ngeliat ya. Sayangnya gue cuma bisa nunjukin kalian di layar doang, tapi kalau kalian lihat di gue pakai VR ini POV-nya tuh gede banget dan rasanya tuh lo kayak udah ada di dalam gini aja gitu, and it's really amazing. Dan sekali lagi thank you semuanya buat kalian semua yang udah nontonin gue dari awal sampai sekarang di Hello Neighbor VR. Gue benar-benar kangen banget mainin Hello Neighbor ini, walaupun ya gue tahu game-nya sih practically udah gak ada lagi sih. Maksudnya gak ada game-game baru lagi di Hello Neighbor ya. Kalau misalkan ada pun pasti akan gue mainin guys. Bukannya gue udah gak mau main lagi. Dan animasi juga tetap jalan, Tiny Build juga masih buatin game-game lain. Tapi dunia Hello Neighbor ini emang terlalu gede dan emang udah masanya aja waktu itu, emang gila-gilanya ya. So, buat kalian semua sekali lagi thank you buat yang udah nonton. Kita akhiri gameplaynya sampai di sini. Ingat, tulis komen teori liar kalian di bawah, gue mau dengar. Dan karena developer si Tiny Build ini bakal ngeliatin video-video gue juga guys, jadi buat masukan, buat segala macam mungkin kalian juga bisa tulis komen di bawah. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada salah paham dari kata-kata gue atau segala macam, karena gameplay gue ini first time gue. Dan mohon maaf kalau misalkan kalian disorientasi atau nggak mengalami motion sickness selama gue main VR, karena ya VR seperti itulah resikonya. Jujur gue sendiri capek banget nih, record udah 4-5 jam dan gue berdiri di sini dan berusaha buat tidak terlalu shaky, walaupun gue nggak tahu nanti jadinya pas gue record gimana, tapi gue sebisa mungkin tidak mau banyak ngelakuin gerak-gerakan yang aneh-aneh aja sih ya. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel The Joomers. Kita ketemu lagi di video-video VR lainnya. Komen di bawah mau main game VR apa lagi, siapa tahu kita bakal bisa main lagi. See you guys, bye-bye.